mau kasih lihat. Daunnya seperti ini. Benar-benar lembut ya. Kita bisa ambil sobek-sobek. Enak sekali. Enak. Sampai mencoba. Mantap sekali. Halo guys, kembali sama aku Anin ini. Hari ini aku mau buat roti tawar. Roti tawar harusnya roti tawar susu, tapi karena aku gak punya susu, jadi aku buat roti tawar biasa aja. Di sini bahan-bahannya aku akan kasih lihat ke kalian. Di sini ada susu putih, ada gula putih, ada garam, ada pengembang, ada telur, kemudian ada butter, mentega, kemudian ada tepung protein tinggi. Langsung aja ke stepnya. Di sini aku mau memasukkan gula sama pengembang ke dalam tepung. Kemudian kita aduk secara merata. Kalau sudah, sekarang kita ambil panci, lalu aku di sini masukkan susu cair. Kemudian satu buah telur. Kemudian kita kocok kasarnya. Lalu kita masukkan tepung. Kita masukkan tepung. Kita campur lagi. Di sini aku mau pakai mesin ya, nanti habis ini aku campurnya secukupnya aja. Terus nanti ada mesin panggil. Kalau kalian gak punya mesin, kalian bisa ulangi pakai tangan kalian. Gak apa-apa. Ada atau gak ada mesin gak masalah. Sudah kurang lebih seperti ini. Kita mulai dengan kecepatan yang paling kecil ya, jadi nggak usah pakai yang paling cepat. Kita pakai kecepatan kecil, di sini aku pakai satu, jadi biar terus diaduk. Kita lihat kurang lebih nanti dia berapa menit. Ini setelah 5 menit ya. Setelah 5 menit adonannya seperti ini, agak bergerindil. Aku turunkan dulu. Coba kita lihat, dia bisa, kalau udah seperti ini. Coba lihat, dia bisa agak sedikit kayak gini, bisa ada sedikit kertas kayak kertas itu. Kemudian kita bisa naikkan lagi, lalu kita tambahkan butternya, mentega yang kita udah cairin tadi. Aduh, ini kok tempatnya kecil sekali, nggak bisa masuknya. Nyangkut di atas. Kita turunkan begitu, lalu kita nyalakan lagi. Misalnya aku pakai sedikit, dua aja. Semua adonannya ke bawah biar adonannya tuh bisa kena mentega semua. Begini, kemudian kita mulai dengan speed 1. Aku di sini mau kocok selama 5 menit juga. Ini penampakan setelah 5 menit ya, setelah aku mentega. Lalu aku tunggu. Kita lihat, oh dia masih belum jadi, soalnya dia kalau adonannya udah jadi, dia kalau ditarik itu dia akan seperti kapas. Kita turunkan semuanya, yang nyantol itu di atas, yang nyangkut-nyangkut itu kita turunkan. Kemudian kalau sudah, ini kok kataku dia agak naik ya. Nah, jadi begini. Kemudian kita naikkan lagi. Kemudian aku sekarang pakai speed 2. Masih belum, harus kita aduk lagi. Kita naikkan lagi. Kita pakai. Kita tambah lagi. Coba kita lihat dulu ya.
dia masih belum bisa, dia masih belum bisa, masih putus, masih belum bisa, masih belum bagus. Di sini ada kejadian, masih pun gak begitu bagus ya, itu bisa. Buat waktu itu lah kalian pakai proses online. Meskipun aku sudah pakai mesin, tiap juga tetap ulangi pakai tangan ya. Kalau sudah, kita berikan satu. Ini, kemudian kita bagi tiga sama besar. Lalu kita bulatkan. Kalau orang udah kali, gigitnya nggak bulat. Ya sudah, bulat. Kalau di sini, ini, pembawanya kita bisa tutup. Kemudian kita kesampingkan. Kemudian yang ini kita, yang jelek kita masukkan. Kita tarik ke dalam. Seperti ini, kurang lebih. Lalu kita goyang. Kalau kita bulat, kemudian yang bawah kita tutup lagi. Seperti ini, lalu kita sisihkan. Dan yang terakhir kan kecil ini, tarik ke bawah, tarik ke bawah, maaf ya saya bersendawa, kan kecil ini. Kemudian kita goyang. Setelah itu yang ini kita pakai plastik buat dia, dia tidak keluar ini. Kita pakai plastik bag. Sekarang kita fokus sama yang ini. Kemudian kita panjangkan. Oke. Kalau ada gelembung-gelembungnya, kalian pencet gelembung-gelembungnya itu. Kemudian kita balik seperti ini. Lalu kita gulung lagi. Kita panjangkan lagi seperti ini. Lalu kita pencet yang paling ujung. Lalu kita gulung dari atas. Kemudian kunci di yang paling ujung. Kalau seperti ini, kita ambil adonan yang kedua, kita pecah, kemudian kita pipihkan. Jika ada gelembung-gelembungnya jangan lupa dihilangkan. Balik, kemudian pencet ujungnya, lalu gulung dari gulung, kemudian kunci, lalu ulangi lagi sebarangan yang terakhir. Kita pencet, kemudian kita panjangkan, 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 pencet, jika ada gelembungnya, keluarkan, kemudian balik, panjangkan lagi. Panjangkan lagi, lalu pencet ujungnya, kemudian gulung, kurang lebih adonannya seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita istirahatkan dulu selama 10 menit, nanti setelah 10 menit kita ulangi prosesnya sama seperti ini lagi, lalu kita bisa mulai untuk proses pengembangan. Ini adalah penampilan setelah kita diamkan 15 menit ya. Sorry tadi aku salah ngomong, bukan 10 menit tapi 15 menit. Sekarang kita ambil satu adonan, kemudian kita pakai tangan, pipihkan. Kita pencet dengan pipih, lalu kita pakai profil, kita panjangkan. Gak perlu terlalu kuat ya, takutnya nanti malah ada lubang. Kalau ada lubang-lubangnya, jangan lupa dikeluarkan. Lebih seperti ini, dapat memanjang. Kemudian yang paling ujung kita pencet untuk mengunci, kemudian kita pecahkan, lalu kita gulung. Usahakan jangan terlalu panjang ya, biar nanti muat di
lalu aku ambil tempat ambilnya. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kita pencet dulu. Nah, pencet. Dan juga kita pakai rotor. Kita panjangkan. Misalkan ukurannya sama ya. Jangan terlalu lebar. Nanti kalau terlalu lebar, box ini lama. Kalau ada udaranya, jangan lupa dipencet-pencet biar udaranya keluar. Kemudian pencet yang bagian ujung. Lalu kita gulung dari yang atas. Yang kedua, coba kita taruh di tengah. Seperti ini. Dan yang terakhir, kita bagian ujungnya, lalu kita gulung. Kemudian kita kunci, lalu kita masukkan ke sini. Ini agak terlalu panjang seperti yang terakhir, jadi di sini agak kurang lebih seperti ini. Sekarang kita biarkan dia mengembang dulu. Di sini aku pasang air panas, kemudian aku biarkan dia mengembang, biarkan dia mengembang sampai setengahnya setidaknya. Aku kasih 40 derajat. Setelah mengembang sampai separuh, kemudian kita tutup. Lalu kita bakar. Empuk sekali, lihatlah dia benar-benar mengembang sempurna. Besok kami bisa berkenalan. Pokoknya jangan lupa untuk mencoba ya. Ya, meskipun hasilnya kurang begitu berat seperti ini, tapi jangan mencoba. Karena aku merasa dia kurang matang, jadi aku tambahin. Aku bakar lagi dia. Ya, di atas bawah, suhunya 180, 15 menit. Kita lihat nanti seperti apa. Ini kurang lebih sudah sesuai harapan ya. Jadi kita matikan, kemudian kalau kita buat sejenis roti kayak ini, kalau misalnya nggak sesuai, belum begitu matang, kita bisa bakar lagi. Tapi kalau kita buat cake, itu beda. Tadi kata juragan masih agak basah, jadi aku bakar lagi. Aku open lagi, kurang lebih, tadi aku tambahin 15 menit. Sekarang masih panas ya, kalau udah dingin nanti pasti kita potong dulu, jadinya seperti apa. Yeay, alhamdulillah, jadi deh, sampai mencoba. Aku mau kasih lihat. Dalamnya seperti ini. Benar-benar lembut ya. Tidak bisa ambil sobek-sobek. Enak sekali. Enak. Sampai mencoba. Mantap sekali. Halo, selamat pagi teman-teman. Aku mau kasih hadiah ya. Terus yang udah didiamin selama semalaman, dia lebih keras ya, karena aku masukin ke kulkas. Jadi kita motongnya enak. Aku coba potong pakai pisau biasa. Jadinya seperti ini.
Cantik sekali. Selamat mencoba, teman-teman. Empuk sekali tengahnya. Aku coba makan pinggirannya aja. Enak.